Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu, para jemaah dari instalasi apotek ya, farmasi, instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tungki Mambonjol, Dubes KP yang dimuliakan Allah, yang hadir bersama anggota keluarga di Angkasa Kafe pada sore ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena di sore hari menjelang berbuka ini, kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa berkumpul bersama sore hari ini dalam rangka acara buka bersama, menjalin silaturahim, juga mendengarkan kajian tausiah dari kami yang insya Allah kami sampaikan nanti. Sebelum kami lanjutkan, izin bertanya ibu-ibu, lai sia-sia sadonya ibu-ibu. Lai sia-sia sadonya ibu-ibu. Kalau responnya kurang, saya kurang semua ibu. Jadi harus ada respon yang pasti ibu ya. Jadi kita ada komunikasi bersama. Dan kalau ibu sibuk dengan HP-nya, kurang apa rasanya gitu kan, jadi silakan fokus. Nah, sama-sama dulu sebentar, nah, walaupun terdesak lihat sedikit, balikkan lagi matanya lagi. Baik, kemudian kita berikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu semuanya, kami menghimbau diri kami sendiri, kita bersama, mari kita istiqomah menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita. Apapun yang wak karajuan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Karena kalau atau pada saat kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada detik yang sama, kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada sore ini kami diberikan judul oleh Niasdi, cara meningkatkan iman. Nah, jadi ada request ya, ibu ya. Jadi ibu, cara meningkatkan iman. Rasanya iman awak kini posisinya sedang lima ibu. Iman awak kini sedang ke bawah atau standar atau sedang naik ya, ibu? Hah? Oh standar ya, standar ya. Kayak berarti biasa saja berarti. Awak bisa mengujinya gitu. Apa iman wak sedang rendah, sedang standar, sedang tinggi itu bisa wak uji. Nampak ibu? Contohnya bapak. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, tak biasa awak, tidak ada pengaruh, tidak takut awak. Tidak takut kita lalai sholatnya, tidak ada pengaruh kita mungkin tidak baca Quran. Berarti bahasa kita, berarti iman kita sedang posisinya di bawah. Tapi kalau imannya ibu tinggi gitu, kita akan rajin sholatnya, khusyuk sholatnya, tenang hidupnya, ringan baca Quran bulan puasa, sering silaturahim, tidak ada rasa iri dengki, semuanya kondisi baik. Kalau meningkat ibadah awak, berarti iman awak sedang naik. Tapi kalau ibadah awak standar, mulai biasa, nah boleh ibu, sama aja di luar Ramadan aja kininya. Di bulan Ramadan, awak sekali-kali baca Quran. Di bulan Ramadan, tidak ada peningkatan.
berarti iman kita masih standar, Bu. Kalau tidak ada peningkatan selama Ramadan, lah 12 hari jalan ini, Bu, berarti sebenarnya rugi, Pak. Tidak ada pengaruh berarti Ramadan. Jangan sampai nanti, Bu, di akhir Ramadan, ini ada satu hadis yang perlu kita khawatir, yang kita waspadai, kita tidak sampai diampuni oleh Allah nanti di akhir Ramadan. Kalau kita tergolong orang yang nanti tidak mendapat ampunan oleh Allah, sampai akhir Ramadan, kita orang yang paling merugi, bahkan celaka dalam bahasa hadis Rasul. Orang yang paling celaka, yang merugi itu, kata Rasul, ketika berlalu Ramadan, satu hari, dua hari, tiga hari, biasa saja. Sampai nanti akhir Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah orang yang paling merugi. Nah, jadi iman. Balik ke iman tadi, balik. Apa artinya iman ini benar? Dalam bahasa kajian fikih, iman itu tiga. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi. Berarti iman itu adalah sebuah keyakinan dari hati yang dalam. Hati yang dalam, tasdiqu bil qalbi, wa taqriru bil lisani. Itu yang kedua. Indikasinya, taqriru bil lisani. Dia ucapkan dengan lidah. Yakin di hati, terucap dari lidah. Apa di antaranya ucapan lidah, Ibu Nama? Ini akan lima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibu Bapak, Ibu masih ingat rukun iman ada berapa, Ibu? Lima. Enak. Ah, ini makanya, Ibu, harus fokus, Ibu. Ya, nanti ini pertanyaannya ujung kemarin, Ibu. Nanti, Ibu, kalau ada apa nanti saya tanya, Ibu, nanti. Fokus. Nanti kalau lihat saya agak, mata saya agak gilirian nih, bergerak dia, Ibu. Berapa rukun iman rasanya, Ibu? Enam dan lima, ya. Lima itu rukun Islam. Malah. Iman kepada Allah. Malah. Iman kepada malaikat. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada kitab. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Itulah yang tasdiqu bil qalbi. Yakin dari hati. Walaupun Allah tidak ada, kita beriman pada Allah. Walaupun malaikat tidak nampak di awal, Ibu, tapi awal harus yakin ada malaikat ini yang kiri dan kanan mengiringi awal. Ibu duduk ke, Bu. Ada malaikat kiri dan kanan. Namanya Rakibun Atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladahi Rakibun Atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar. Bahkan mungkin dari hati yang dalam, Ibu, itu diketahui semuanya oleh Rakibun Atid. Kalau elok keraja upah ibu, ibu semuanya, ada catatannya oleh malaikat rakib. Tapi kalau perbuatan apa? Buruk, dosa kita lakukan, ada yang mencatatnya. Tidak akan tinggal sedikit pun catatannya, ibu, di catatan malaikat rakib dan atid. Nanti akan kita lihat nanti di akhirat. Nampak malaikat ibu, ibu? Di mana kini? Di kanan, di kiri? Tidak nampak ada, Pak. Tapi harus iman, Pak, Bu. Sebab kalau iman ada malaikat mencatat, tidak mau baik dosa, Ibu. Tidak mau, Pak, bergunjing. Tidak akan mau, Pak, padutolai. Tidak akan mau, Pak, iri dengki ke orang lain. Kita akan ikhlas berbuat baik. Karena awak tahu ada malaikat yang menjaga awak. Ya, Bu? Tidak akan mau kita menghina, memfitnah orang lain. Baik terang-terangan atau di media sosial. Nah, ini kan zaman IT, gitu kan? Itu dosa. Karena iman ada malaikat menjaga kita. Itu yang kita imani, itulah. Keimanan tadi. Iman awak yakin kepada Nabi Rasul. Walaupun awak tidak bersebut je Nabi Muhammad, dia sudah meninggal, tapi awak yakin bahwa Nabi Rasulullah itu dengan segala ajarannya Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, itu kita yakin. Apa iman lain? Beriman awak kepada hari kiamat. Ibu-ibu lah yakin kedatang hari kiamat rasanya, Bu. Bu, lah yakin awak ada hari kiamat. Yakin, alhamdulillah, ibu ya. Kalau yakin apa? Bang, yang jalan, ibu, hari kiamat pasti datang. Yang awakku pasti mati. Baik. Tidak akan ada yang kekal abadi dengannya. Itu harus saya imani. Apalagi sekarang, ibu, persoalan kematian, walaupun baru menimpa keluarga kami, ibu, kakak ipar saya, ini ibu kenal, Citra Nurisata, kan kakak ipar saya akan baru meninggal, dan banyak kisah-kisah lain orang meninggal, itu harus pelajaran dakwah, ibu. Proses kematian
sakit, sehat. Nah, ibu yang di apotek kan sering menerima resep nak orang sakit tiap hari gitu. Orang kini makin banyak, sakit itu makin kurang, bu. Minta ubat. Makin banyak ibu ya. Tapi kan ibu nak ada di antara satu dan nah. Alhamdulillah. Berarti ibu yang kerja di apotek kok tak pernah menerima resep ya, bu? Lain, bu? Lain jenis kalau sakit? Oh, ada juga. Jadi itu tadi, bu. Kembali apa tadi? Iman waktu pada hari akhir. Iman kita kepada qada dan qadar. Nah, jadi apa makna iman tadi? Tasdiqu bil qalbi, yakin dari hati yang enam itu diucapkan dengan lidah, wa amalu bil akan. Yang ketiga, kalau bapak iman, bapak ibu-ibu, ibu semuanya, itu harus ada bukti dengan amalan badan. Jadi iman tidak sekadar diucapkan di lidah, yakin dari hati, tapi ada buktinya. Apa bukti bapak iman? Itulah. Karena kita beriman kepada Allah, ada kepada ajaran Rasulullah, awak sholat. Sholat lima waktu sehari semalam. Hari kini, ibu, awak berpuasa bersama-sama. Karena kita beriman. Yang awak tahu tujuannya, gitu. Awak kan tahu tujuan puasa, ibu. Itu yang awak harapkan. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 183 itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ibu sarannya, ibu ya. Nampak tak? Lemang hari lah mulutnya PPT. Ajaran Allah kita tak ambil. Wahai orang beriman. Apa sih awak orang beriman? Kini. Nah, jadi kini tu, bu, tu godaan iman tu, bu, ya. Nah, jangan dimakan dulu, nah. Kalau nanti bawa katanya, le. Ada semangko di mokok, ada kolak. Itu ujian beriman. Makanan di depan mata, tapi kita tidak boleh nikmati. Hanya mata yang boleh, bu. Nah, jadi itulah orang beriman. Di surah berpuasa di Allah ini buktikan iman dengan bentuk puasa sebagai perintah Allah. Wahai orang beriman, wajib puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Tujuan puasa itu ibu-ibu boleh awak nanti menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi itu tujuannya. Jadi visi puasa yang 30 hari kok, yang 10 hari atau 12 hari awak lakukan kok, awak nanti membawa kita, membawa ibu-ibu saduanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Agono takwa ibu-ibu adalah sebuah posisi yang paling mulia di sisi Allah. Yang membedakan itu ibu-ibu di hadapan Allah ya bukan dunia kok. Kalau dunia kan menilainya orang kaya lebih terpandang, orang berpangkat lebih dihargai. Tapi di sisi Allah ibu-ibu, kemuliaan kita itu bukanlah karena faktor dunia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kok jelas kok? Allah ciptakan kita dari laki-laki dan perempuan yang sama, dijadikan bangsa-bangsa berbeda, suku berbeda, anggunanya boleh saling lita'arufu, saling kenal mengenal. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, jadi takwa itu ibu, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Bisa saja seorang staf lebih mulia dari pimpinannya. Karena takwa itu bukan dunia urusannya. Orang miskin bisa lebih mulia di sisi Allah dari orang yang kaya. Karena ketakwaannya. Nah, takwa itu tadi berkaitan dengan iman tadi ibu ilmu lah. Iman nawakku sifatnya ibu yazid wa yanqus. Itu sifat iman ibu ya. Keyakinan tadi itu sifatnya bisa yazid naik, bisa turun. Kadang naiknya, kadang turun. Ketika iman wak naik, ibadah kau ringan sadanya. Ringan ibadah. Ibadah wajib ringan, sholat awak khusyuk, puasa awak Senin Kamis ringan, tahajud awak malam ringan, baca Quran tidak hanya sebaris, dua baris, halaman, satu juz ringan. Kalau iman kita sedang yazid, sedang nanya. Nah, damai dunia, ikhlas, cerah, ceria awak, kalau iman hajat itu sedang baik. Tapi kalau iman awak sedang turun, ibadah kita rendah.
mengaji barek, solat subuh barek, dingin-dingin barek, baru dua barek, berjamaah barek, awak melayani juga, melayani pasien atau melayani masyarakat yang minta resep tuh bareknya kadang-kadang. Karena tidak ada nilai ibadah tadi dianggap. Tidak ada. Makanya semuanya menurun. Termasuk kadang kita mengatasi masalah itu berat. Pusing. Banyak persoalan yang sebagainya. Nah, karena sifat itulah. Mako, aduh ibu. Nah, ini bagian terakhir kaji kita. Untuk iman waktu boleh meningkat, bu. Aduh ampe caranya. Minimal nih, bu, ya. Karena banyak rujukan itu, banyak caranya. Yang pertama boleh iman waktu meningkat, ibu. Akrablah dengan Al-Quran. Lah, itu yang pertama, ibu. Akrab. Bukan hanya membaca, bu. Akrab, bu, ya. Model bu akrab, ya suami, lah, bu. Nah, kok bisa lebih dari itu, Al-Quran, lah, kan? Itu akrab, apa? Orang akrab bagaimana? Dia minta daburi Al-Quran. Tidak hanya baca, deh, ibu. Jadi, minta daburi itu tidak hanya membaca. Walaupun pahala membacanya itu kadang, ibu. Satu huruf, 10 nilainya. Kata hadis Rasul, tidaklah alif lam itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau baca ibu, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Alif lam mim, lah dapat 30 pahalanya. Dibaca Al-Fatihah banyak, baca lagi nanti Al-Baqarah banyak, banyak pahala itu. Tapi tidak cukup sampai di sini. Kalau ingin meningkatkan iman ini, ibu, awak harus tingkatkan. Sudah dibaca Quran itu, dicari lo terjemahnya, ibu. Ya, baca terjemahnya. Karena Al-Quran itu bukan bahasa awak. Al-Quran tidak bahasa lu buat sekapi yang lain, ibu. Tapi bahasa mana, ibu? Lalu, ibu. Jangan lalu. Nah. Tidak, apa sekali? Bahasa? Perancis? Al-Quran bahasa Arab. Maka perlu terjemahan. Memahami Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu, bu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wah, baca terjemahannya. Itu namanya akrab dengan Al-Quran. Maka kini lamanya Al-Quran terjemah itu banyak, ibu. Perdekat, tadabur, cari lihat terjemahannya. Semuanya ada di terjemah itu. Tinggal murah, ibu, tinggal mencari. Apalagi sekarang kalau tidak ada di Al-Quran yang nampak itu, bu, ibu murah sekarang di telapak tangan Quran kini. Silakan nanti ibu Play Store-nya itu Al-Quran dengan terjemahan itu ada dalam apanya aplikasi murah mencari. Lah sudah dipahami terjemahannya cukup belum ibu. Nah, kita harus berusaha mencari makna yang dalam dengan kalimat tafsirnya gitu. Nah, tafsir. Nah, karena perlu penafsiran dari ulama tafsir, sebab kalau hanya terjemahan, bukan karena kita salah paham memahaminya. Nah, ini contoh sederhana lah, Bu, ya. Ayat bicara tentang haid. Nah, ini yang kusukan ibu-ibu banyak, kan? Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatuhurn. Ini contoh satu, ya, Bu. Ketika kamu ditanya, wahai mama tentang haid, katakanlah itu kotor. Ya, haid ya. Mungkin orang kesehatan sangat tahu pasti, tapi ini saya menyampaikan dari sudut agamanya. Ketika kau ditanya mama tentang haid, yas'alunaka 'anil haid, qul huwa adzan. Katakanlah itu darah kotor. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Maka jauhilah istrimu ketika haid. Nah, menjauhi ini perlu penafsiran, Bu. Nah, itu kan untuk suami, kan? Jangan salah paham suami memahami istri menjauhi sedang haid. Kira-kira pahamnya apa, Bu? Menjauh itu bapak salah cara, Bu. Sedang haid. Bu, yang pahami apa tuh? Istri dijauhi sedang haid oleh suami. Apa yang pahami menjauh itu? Jauh beda kamar, bisa kamar? Nah, jauh makanya, Bu. Lai gak ngerti, Bu, ya. Lai terasa, ya. Lai. Di mana, atau tuh di pemahaman tafsir, gitu. Tapi kalau bapak pahaminya menjauhi istri, ya, ini aslinya kan, oh, jauh cuminya, Pak. Pulang, Bu, kalau gak bisa, dagang-dagang jauh. Kayak orang COVID. Tapi menyamanya adalah tidak berhubungan suami istri. Dari tafsir. Maka perlu lebih akrab dengan Al-Quran, pahami tafsirnya. Nah, termasuk beko. Kemudian, hatta yatuhun fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalaulah beko bersih itu, silakan datangi dia lagi dari arah mana kamu suka.
Jadi arah mana aku banyak loh tafsirnya itu. Perlu pemahaman tafsir. Minat tafsir lain dari semua arah yang kamu suka. Samping kiri, kanan, atas, bawah, silakan, tapi sesuai dengan perintah Allah. Ini tafsir. Itulah bentuk akrab dengan Al-Quran. Tanda pun yang KPW, Bu. Cara ada kejual Al-Quran, tadi baca, lihat terima, pahami tafsir. Yang sampai berusaha lagi, Bu, meningkatkan hafalan Al-Quran, ya, Bu. Lain menghafal Al-Quran, Bu. Lain bertingkat yang taruh, ya. Kesemayangnya tiga sebuah, kalau wahad, zuhur, kalau Allah, Bu, lihat. Merasa ikul tadinya, Bu, tidak mau meningkatkan hafalan. Berarti awak kurang dekat dengan Al-Quran, ya, Bu, ya. Iya, nih, Bu, ini pimpinan kita, ya? Iya, pimpinan. Iya, Bu, ya. Jadi nanti Bu, kau bisa suruh pasukan kau menghafal Quran, Bu. Sambil menunggu resep itu diambil, baca hafalan dulu. Ibu cek langsung gitu. Ibu nanti storannya kan, nah, ini antaranya ya. Nah, jadi langkah pertama Ibu, ini waktu kita sedang makin dekat. Buliahna iman awak Bu, akrablah dengan Al-Quran. Nah, yang kedua, istiqamah menjalankan syariat agama Bu. Nah, istiqamah awak. Perintah agama, wak kerajaan istiqamah, larang itu istiqamah wak meninggalkan. Nah, kita baca pada ya, Bu. Yang ketiga, nah, meningkatkan iman, Ibu-Ibu, bakawanlah banyak di orang-orang soleh dan solehah. Ibu-Ibu, cari kawan orang yang elo-elo, apa banyak kawan? Orang yang paham agama, para ustazah, para alim ulama, para ustaz, kemudian yang hebat, jadi itu, boleh nanti diberikan ada cahaya dari ilmunya, Bu. Kalau Ibu bakalan jadi orang ahli agama, Ibu, Ibu dapat ilmu agamanya. Tapi Ibu bakalan jadi orang yang ahli maksiat, bakalan jadi orang yang suka menggunyi, enak. Contohnya, Ibu kena kecipratan nanti. Ibu tak biasa loh, karena tak biasa menangga orang menggunyi, Bu. Tak menolak jiwa ini, kita akan terpengaruh. Ini baca di toci, ya, dua, tiga, ini siang untuk mana-mana dari kota, tong, sampai. Oh iya, ya, gitu. Satu lagi, jadi itu, Bu, agar nanti iman kita terjaga, perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, agar iman kita ini terjaga, tetap menguat, Ibu, dan apa? Mari kita jauhi seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Nah, baikkan hati tadi, Bu, iman itu, sama dengan gelas putih bening, Ibu. Kalau babi dosa, cik, duo, nanti ada noda nokta menimpanya, Bu. Nah, ini berhasil, ya. Buat dosa wak cik, ditimpa oleh noda, satu. Buat dosa lain, tambah dua nodanya. Sampai banyak-banyak dosa wak, sehingga hati itu nanti, hilang cahaya imannya, dia bakare hati itu. Kalau hati wak bakare, iman wak akan rendah nanti. Makanya jauhi perbuatan maksiat, agar hati wak ibu-ibu menjadi hati yang bersih, yang murni, sehingga dia nanti dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin inti materi kita, Ibu. Masih ada yang kurang berbagi lagi. Tadi kami mendengar ada sesi tanya-jawab. Langsung saja atau ada moderator nih, Ibu? Ya, kita cukupkan dulu materinya. Terima kasih. Perbanyak maaf. Kami akhiri. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz kita untuk materi yang disampaikan. Materi yang sangat Alhamdulillahirabbil